Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wandi Suan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian semua tentang bagaimana caranya menghubungkan layar handphone Anda ke TV LCD. Nah, caranya gampang banget, kalian tinggal beli ini HDMI dongle. Di sini saya membelinya di online shop. Nah, harganya juga cukup murah. Tidak sampai 100.000. Oke, langsung kita buka saja ya, isinya apa aja. Oke, ini dia adalah isinya seperti USB ya, Anycase. Nah, di sini dia ada kabel HDMI seperti ini. Inputnya seperti ini ya. Nah, di sini juga ada lampu indikatornya, nanti dia akan menyala. Nah, di sini juga ada tombolnya ya. Nanti untuk menyalakan. Nah, ini juga ada kabel-kabelnya. Nah, ini kabel USB-nya nanti bisa dihubungkan dengan TV. Ini juga ada kabel yang untuk dihubungkan ke yang seperti yang ini. Ini case-nya ya. Dan ada lagi ini WiFi-nya. WiFi-nya. Oke, langsung saja kita ke TV-nya. Nah, ini kabel USB-nya kita colokin ya ke USB yang ada di TV kalian. Jika kalian memiliki TV LCD, biasanya ada yang USB-nya. Oke, lalu ya, yang di sini Anycase-nya juga kita colokin ke colokan HDMI. Cari kabel HDMI kalian ya. Oke, setelah saya pasang kabel HDMI-nya dan kabel USB-nya, nah ini WiFi-nya kita nggak usah apa-apain ya, kita diamkan saja. Nah, ini USB-nya dan ini HDMI-nya, WiFi-nya kita biarkan saja. Nah, setelah itu kita buka nyalain TV-nya, lalu kita pencet HDMI, kita cari tombol HDMI. Nah, nanti dia akan muncul layar seperti ini, layar Anycase. Nah, pada layar ini WiFi-nya langsung menyala ya, tapi dia di posisi Apple ya. Oke, karena handphone saya Android, maka saya akan mengubah ke posisi Android dengan cara menekan tombol yang ada di WiFi tadi ya, yang dicolok ke kabel HDMI. Oke, langsung saja nanti kita buka handphone kita. Nah, pada handphone kita, kalian bisa langsung milih ke menu pengaturan. Nah, di pengaturan kalian pilih ke menu setelan ya, setelan lain-lain. Nah, kalian cari tampilan nirkabel. Oke, tampilan nirkabelnya kalian aktifkan. Nah, langsung dia terhubung, ada Anycase-nya ya. Lalu kita bisa menghubungkan. Nanti setelah terhubung oleh WiFi yang tadi, Anycase-nya, nah, maka sudah terkoneksi antara handphone kalian dengan TV. Nah, jadi kita bisa melihat video YouTube atau main game dan bisa kelihatan langsung di layar TV Anda. Nah, seperti ini, jadi layar handphone saya dan layar TV-nya sama. Coba kita setel YouTube ya. Nah, sama ya, kalau kita nonton di handphone kan kelihatannya kecil ya. Lagian juga kalau di handphone nanti untuk anak Anda kurang bagus untuk matanya, makanya mendingan dihubungkan ke TV Anda karena TV sekarang sudah canggih. Nah, lalu layarnya tinggal diperluas. Nah, oke, seperti ini. Daripada Anda beli TV kabel lebih mahal, mendingan pakai ini. Dan juga kalian bisa menggunakan game-game yang ada di handphone bisa main di TV, jadi seperti PlayStation ya. Nah, ini contohnya ya, siaran-siaran yang di YouTube bisa. Nah, apa kualitasnya juga sama kok, tidak pecah, TV-nya juga bagus resolusinya ya.
Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya informasikan. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.